Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya kembali membahas tentang aplikasi cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya, ngobrol sepuasnya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi cari jodoh sekitar gratis tanpa biaya kali ini adalah aplikasi SweetMeet, teman-teman. Ya, aplikasinya seperti ini. Kalian bisa download terlebih dahulu aplikasinya itu di Play Store, ketikkan aja kata kuncinya SweetMeet seperti ini. Aplikasi ini sudah didownload 50 juta kali dan memiliki rating bintang ulasan 3,9. Silakan kalian download dan kalian install aplikasinya. Langsung saja nih kita buka aplikasi SweetMeet-nya. Nah, di sini langsung ya teman-teman, kalian bisa pilih ya antara dua ini jenis kelamin. Sebagai contoh, saya klik saya pria. Nah, kemudian nama, kalian buat nama. Kemudian berikutnya, setelah itu usia. Kemudian klik berikutnya lagi. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Kita klik izinkan. Kita klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah, setelah itu teman-teman, kita tambahkan foto ya. Sebentar, saya akan tambahkan foto. Nah, setelah kalian unggah foto kalian, langsung saja di sini kalian bisa memilih jodohnya ya teman-teman. Dengan cara mengklik tombol kali kalau tidak suka, tombol love kalau suka. Kemudian kalau kirim pesan, langsung klik icon ini. Nah, di sini kita langsung saja pilih ya. Kalian bisa klik tombol love kalau suka, tombol kali kalau tidak suka, teman-teman. Jadi aplikasinya sesimpel itu, teman-teman ya. Di berandanya kita langsung dihadapkan dengan pemilihan cari jodoh seperti ini. Nah, kita coba langsung kirim pesan ya. Kalian klik aja di sini, klik, kemudian langsung bisa kirim pesan. Nah, kalian bisa kirim pesan sesuka hati. Nah, ini gratis ngobrol sepuasnya selamanya, teman-teman. Nah, kalian tinggal pilih-pilih aja ya. Sesimpel itu, tinggal klik tombol love, kemudian kali kalau tidak suka. Atau bisa langsung kirim pesan di sini. Nah, di sini kalian bisa kirim pesan. Sampai di sini kalian menunggu balasannya. Nah, nanti orang-orang yang sudah kalian kirim pesan, kalian bisa lihat di sini balasannya nanti ya, di sudut pojok kanan atas. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat orang-orang yang sudah kalian ajak ngobrol tadi di sini. Nah, nanti kalau dibalas, kalian tinggal lihat aja di sini ya, di menu ini, di menu pesan. Simpel aja, klik tombol love kalau suka, kemudian tombol kali kalau tidak suka, atau bisa langsung kirim pesan dengan cara mengklik icon ini, kemudian langsung kirim aja pesan. Bebas ya teman-teman, ini gratis selamanya. Oke, sekali lagi nama aplikasinya SweetMeet, kalian bisa download di Play Store. Ketikkan aja kata kuncinya SweetMeet, kemudian kalian download dan kalian install. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.